Halo Abang Nadin dan para ketua-ketua yang lain nonton video ini. Selamat datang di Reaction Criminal. Criminal is comedy, comedy is criminal. Di dalam kriminal-kriminal atau perbuatan kita pasti ada hal-hal yang membuat kita tertawa. Ada saja pastinya. Dan kali ini ada video kiriman lagi-lagi dari si Raymond. Dia langsung tahu aku, Bang, ini ada video nih lucu gitu. Ditambah lagi masih Rizky Rama, DM, wak tengok nih wak. Aku belum sama sekali tuh nengok videonya. Sumpah aku belum ada aku tengok si videonya. Jadi kita tonton dulu videonya. Seperti apa videonya. Ini dari si Raymond, oke. Nah, ini langsung ku download dulu. Belum ku tonton videonya. Serius ini belum ada ku tonton. Jadi ini katanya orang ini ngerampok pakai mobil, Bang. Terus lari ke tol bel merah amplas dikejar sama orang pakai kereta. Anak kampung baru punya supir rental. Oh gitu. Siap, kita cari dulu informasinya ya. Ini adalah video pertama. Memang satu orang ya, Bang? Harap kau. Jarak, tadi hampir nabrak aku tadi kau ya. Hampir nabrak aku tadi kau. Hah? Jarak. Rampok apa kau rupanya? Hah? Kau nak mana kau? Nak ke Tamsung kau? Iya, Pak. Siapa namamu? Widiartono, Pak. Itu di belakang itu dah. Ambil. Kunci mobil. Enggak ada. Di bawah. Di sana. Enggak apa dicampakkan kunci mobil ini. Iya, kalian ngerampok apa kalian? Hah? Ngerampok apa kalian? Kau tiarap. Enggak kunci bangku. Kau tiarap yang bandel kali suruh tiarap lah. Kau ngerampok apa kau? Kunci mobil. Ini lagi dicampakkan orang itu. Ya kawanmu kemana kawanmu? Enggak tahu lari ya, Bang. Mau mati di sini rupanya. Kau apa? Kau aja hampir nabrak aku tadi kok ya. Bukan aku yang mau, Bang. Tiarap kau. Serempet aja kau. Selamat kau di kampung kami. Mati kau. Kau lari kau jalan tol hajab kau. Kena injak. Aduh. Kena injak kepala abang ini. Aduh bang, tu loh kan bandar kali pun kau, entah apa kau tu. Kayak gini kan, sampai keluar kata-kata abang itu. Oh, berani ya kampung aku ya. Banyak yang ditabraknya ini. Aku tahu tempat jemput orang itu. Ya kalian nabrak. Kau diam aja. Aku aja tadi hampir ditabrak. Masuk bos bermotor ke dalam. Oh, iya dari amplas masuk terus. Bermotor ini? Pada mobil. Bukan naik mobil apa nza? Kereta ini ngejar semua ini. Entah kenapa di setiap video reactionku pasti ada orang yang buka baju. Ada aja orang yang buka baju. Aduh, ada aja orang yang buka baju. Bentar dulu ya. Di setiap reaction kriminal aku, ada aja orang yang di kerumunan tuh buka baju gitu. Ada aja gitu ya. Tidak bang ini. Eh, kau orang mana kau? Tam siapa tadi? Nokoh dia tuh, bukan. Lap itu darahmu, Pak. Lap itu darahmu. Sebab itu, sekarang dia belum ada juga satu. Masukkan kemana aja dan belinya lah. Kau udah saat-saat kayak gini sanggup lagi mau merampok atau apa, Pak ya? Gak satu. Bang, aku punya rental, Bang. Mau supir rental yang punya mobil, Bang. Karena warga itu terlalu. Itu sana apa, Bang? Itu mobil. Unit mobil ya? Orang tuh yang bolong kaca belakangnya. Oh, itu yang dirobok orang ini? Itulah ditabraknya entah siapa-siapa. Aku aja hampir ditabrak tadi. Mobilnya malah tabrak. Entah siapa lah disemper orang yang melarikan diri. Makanya bisa kereta masuk itu. Mobil ke mana? Entah siapa-siapa lah ditabrakin. Abang yang ngerekam, ditanya mobilnya yang mana. Betul nggak tuh ya? Cuma... Iya, kereta ngejar ke jalan tol nih. Ya? Baca orang tuh kayak ragu. Kan ada aja orang yang buka baju. Kenapa lah kalian nonton setiap nonton aksi kriminal ada aja yang buka baju ya? Ya itu lagi entah mana yang kawan ini. Berapa orang kalian? Di sana mobil bang, belakang sana. Tiga tadi. Katanya mau ambil duit sama ambil barang antaran.
ada lubang belakang, aku baru bangun, dibawa jalan mobilnya. Kau bawa nama Allah pula kau lagi. Kan kau bawa nama Allah di sini. Kau buat pecat, kau bawa nama Allah kau. Enggak bang, kalau orang tua pun tahu kan. Iya, tapi jangan kau bawa nama Allah. Marah aku, kau marah kau, bawa nama Allah kau. Biar salah bang. Ah. Tembak mati kau cocok kau. Kondisi kayak gini masih sanggup kau buat begitu ya. Mana kawan kau lagi? Enggak tahu, kau ditinggal lagi, Pak. Mobil ini ditinggal. Inilah kayak gini kan. Berhasil sama-sama, kalau udah ketangkep bubar. Tinggal urus masing-masing yang wahat. Berhasil sama-sama, kalau ketangkap bubar kita ya. Cuma mobil siapa kau pakai itu? Mobil rental, Pak. Memang aku biasa mau orang jualan, Pak. Pertamanya ini video kedua mungkin ya. Bang itu dapat lagi bukanya. Ini kena tembak atau kenapa ini? Lempar batu lagi, batu. Iya, lempar batu. Sebenarnya motornya dicuri apa macam mana nih, Pak? Orang ini merampok, dia lari bawa mobil. Kita ditabrak dari Medan sana masuk jalan tol. Rampok. Gua datang dari mana? Itu kan jalan tol. Kenapa ya, Bang? Gua datang. Kapan lagi? Oke. Ini selanjutnya. Yuk, telanjang. Telanjang. Aduh, jangan kayak gitulah. Ah, kadang-kadang. Kau jangan bawa nama Tuhan kau. Bang yang ditangkap. Aduh, bang capek kali kan. Kau pun tak apa cari masalah. Kayak gini lah jadinya kan. Kita saya bawa di jalan pesantren dulu. Ikat dulu, Mang. Ikat dulu, digari dulu. Nanti lari dia, digari dulu. Ikat dulu. Buka celananya, ikatkan ke pinggangnya. Eh, kalian jadi dulu lah! Kamu udah capek, Udah. Udah. Dibuat di jalan. Udah. Apa, Pak? Kenapa? Kau bikin malu aja kau. Kau ada masalah. Enggak, diikat dulu, diikat. Dua lagi mana? Dua lagi kawannya? Berapa orang kalian? Foto video. Enggak, bang, WA abang aja nanti biar ku kirim videonya. WA, nomor WA abang. WA, lanjut. Dapat lagi satu lagi. Dapat. Empat orang pelakunya ini. Nangkap ikan. Napa dapat satu lagi, hei, satu lagi, cair. Orang. Berapa lagi? Mana bokongan? Gagak ini. Ikat terus bang, digari aja terus nanti lari dia. Ya macam-macam zaman kayak gini. Rampok dari Medan, tabrakin semua entah siapa. Empat orang. Entah siapa tabrakin. Kita siap-siap butuh juga, bang. Bang, pelakunya. Gari dulu, digari nggak, bang? Sempat yang belakang. Pertumbukannya. Digari lagi, bang. Digari, bang.
Jadi jaga aja ini nanti. Berarti lari ini. Lompat ini. Lompat nanti. Ikan lompat nanti. Iya sih. Iya digari, ya digari. Digari itu di apa? Di borgol, di borgol. Lompat nanti. Ikan di apa? Digari, digari. Awas oke soalnya. Iya, kamu apa kali? Aku di sempet aja di bang. Pas masuk amplas. Garis terus. Garis terus. Tiga orang udah dapat, satu lagi. Satu lagi. Eh, hilang. Ada LP-nya tuh. Berdiri kau, enggak depan kau. Udah, berdiri kau. Orang mana kau? Ada yang ngambil dompetnya tadi. Kita ada yang ngambil dompetnya. Aku tengok tadi ada yang ngambil dompetnya. Tengok tadi ya, mundurkan ya. Ada yang ngambil dompetnya tadi. Tapi enggak tahu entah apa polisi mungkin kan. Berdiri kau, enggak ada apa kau. Udah berdiri kau. Orang mana kau? Masuk ke sini. Kampung baru, Bang. Kampung baru juga. Oh, lari dia. Bang, digari aja, Bang. Enggak digari. Digari aja, Bang. Borgol aja, Bang. Gari aja, Bang. Ikat tali pinggang aja. Nanti tiga, satu lagi. Oke. Next video, ini dia. Ada dalam mobil polisi ya. 1, 2, 3. Depan bonceng, di depan bertiga orang itu ah, gas lah ya kan. Bos, suruh jongkok orang ini bos ya. Iya. Satu-satu kalian keluar ya. Satu-satu kalian keluar. Dari sana bos ya. Satu-satu turun. Satu-satu. Satu. Itu main tutup aja kawannya itu. Ulang ya. Sana Mus ya. Satu turun. Satu. Satu, turun kok. Jokok. Turun, jokok. Sini kok. Jokok. Cepat, jokok kau. Jangan pura-pura sakit, Glenn. Kontol. Jalan. Cepat jalan, jokok. Oh, agak bersih kau ya. Agak bersih badanmu, aku tengok nih. Tengok. Jongkok kau ya? Maju, masuk. Ayo, banyak. Ya. Berapa, 4 ya? 4 orang. Belum. Terus, nanti aku cantumkan Instagramnya, dan buat kalian sendiri ya bisa dari orang lain. Untuk kebenarannya seperti apa kita tidak tahu, kejadian kronologisnya seperti apa, karena itu kan masih dalam bentuk berita yang belum pasti. Yang pastinya itu tiga orang tadi itu adalah pelakunya, tapi benar apa tidak tunggu diputus dulu. Yaudah, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Oke, makasih.